Kita nak tolak daripada riak, jawabnya tak sah riak. Ha, sebab riak ni dia kena usaha. Nah, mula-mula hari syaitan tu, syaitan kata, nak, mu tunjuklah tu. Orang nak mari ramah tu, mu tunjuk. Mu sedang baca Quran. Ni, mu duduk saja orang ramah mari. Baca Quran, tunjuk mu sedang baca Quran. Jadi adakah kita kena amal? Nak kena usaha tak? Kena usaha ambil kitab, ambil apa. Ha? Ha, maka tak usah layan. Nah, tak usah layan. Nah, ha, bak. Kok mana-mana pun nak belok kat kita. Dia sakit hati ke tak nyang kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, bila dia kis Nabi Adam punya pasal, dia kata dia kena keluar daripada syurga. Dia sumpah Allah. La'u yallahu ajma'in. Aku bersumpah denganmu ya Allah yang menjadikan aku ini daripada api, aku nak kacau habis anak cucu tu Adam. Nah, orang yang tak semayang, dia suruh joget, suruh apa. Kita bukan kaki joget, kaki semayang dah, dia mari suruh riak dah sebagainya. Kita duduk congok di tiang sejid, ada orang duduk bunyi perih, perih, perih. Tak mari ke belakang. Saya tahu lho, waktu beri sebeh, oh, kereta tangan, orang mari ke belakang. Faham? Kita pun, subhanallah, 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 subhanallah. Ambil sebeh, jeruk cekok dia. Nampak lah. Kerana apa? Dia diperdaya kerana syaitan, bukan kerana Allah di atas sebeh. Ha, ha, kerana syaitan yang ajar dia kerana ada orang mari belakang. Nah, tu imam dok go, tu bila dok go, bang. Biasa kalau tu bila bang, bang depan ni, siapa sekolah dok dengar dok. Mana selu, dia bilang, kalau tak apa, tak buka sejik dengan sejik lain. Faham tak? Dah apa dengar, dah kalah. Nah, tiba-tiba petang tu, asal mari sebuah bak ngomongan. Nak bayang situ. Tu bila, baru nak buka, bunyi. Bak. Oh, mak. Mari dah ni pulak ni. Okey lagi, syaitan kata. Bak ni kuat, bau macam kau. Ha, ha. Malah dia ambil kita pekat tu, bodoh lah mulut Tok Bilal. Tak ada. Dia sudah riak, diperdayakan oleh syaitan. Ha? Baru nak takbir Tok Iman, nampak? Dada belakang penuh, 400 orang, mari dua ni tak tahu. Biasa dua orang je. Tiga orang belasa, biasa dah masjid kampung. Nah, Tok Iman belakang, Tok Siok, Tok Bilal. Nak sebut kau tak? Ha? Boleh sebut? Ha, JKK. Ha, bunyi juga. Ha, nak biarlah. Ha. Tiga orang ni biasa makmum. Ha. Jadi Tok Imam baca dia kan. Kuluh ya kulhu. Kul ya kulhu. Faham tak? Ha. Kul ya kulhu. Tiga orang belakang. Bayang pun masjid kapung. Nah, ha, dada hari tu mari 400 orang. Khusus daripada hotel mana tak tahu. Mari mayang lohor, mari mayang garik dari masjid dia. 4-500 orang. Penuh sajik pabira kalau. Ha? Ha, Tok Imam Musi tanya. Wah, mama ni tu. Okey, ni. Ha, ha. Tak cerita kata, setan. Ha. Bawa takkan kuliah. Bakoroh. Tarik bakoroh kali. Tak ada dah kuliah. Kira orang belakang. Wallazi. Oh, tak tahu. Ambil kain belakang dia mana juga buat tak. Dia lebih luar dalam. Faham tak? Baik daripada dia, diseksa di padang mahsyar, kena cari habis orang, 4 orang yang ditunjuk amalan ni tadi, nak dapat pahala. Faham lagi? Dia jaga-jaga yang ramai. Kalau jenis tasbih depan orang ramai. Nampak? Duduk kedai kopi. Subhanallah, 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 subhanallah. Aileen. Subhanallah, subhanallah. Kopi O. Subhanallah, subhanallah. Jangan manis ya. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Bih pada Rasulullah. Ha? Dua mal ada. Jangan janda tengok gusti. Kena kacik. Ramai je. Datang hijau. Nah, datangnya cerdik bukan kelah UPSR datang. Nah, kelah pada PhD je.
Nah, Bal'ah ibnu Ba'ura tu bapak wali, jeng kena dia. Ha. Ha, Bal'ah. Bal'ah tu kalau ngaji ulama ngaji, kan begini, ulama. Dah, ulama-ulama ngaji ni dia. Kita dah ulama, baju ulama. Okey. Neh tanya nengok je tanya kambing. Neh. Tak dijawab. Ulama ngaji ke dia. Sesak juga dia. Anak ini jangan main setan bijak. Bak riak nyakit. Dia mari suruh kita untuk riak dan sebagainya. Kalau kita puasa, tak nampak. Dia suruh kita tetek kita kopi. Tak apa mana nampak kita puasa. Kalau mayang nampak. Ha, kalau orang di rumah ayah tengok mayang nampak. Ha. Waalaikumsalam. Ayah ada. Kejap nak tengok dalam bilik. Pergi tengok ayah tengok rokok. Anak buka borang ni. Ayah tengah semayang. Ha, pasal apa? Anak tu kenal ayah tengah semayang. Tapi kalau ayah dia puasa, anak dia apa? Jangan nak tengok ayah. Ha? Ayah puasa. Dia tengah puasa. Mana nampak ibadat puasa? Ha, bila tak nampak, setan pun jolok. Boh pun puasa kat 40 tahun tau. Senin kami. Ha, orang tahu. Kabur sekali. Jangan riak. Niat riak. Niat kabur je. Main kita kopi tu. Ha. Mak gila dia dah kopi. Mak, jimat. Jimat. Minai. Mak mari. Ha, saya belajar ini. Apa saya puasa sunat 40 tahun. Apa? Ha, Syekh Bal'ah kau. Ha, lewat sembang. Neh. Semua ni tidak ada keikhlasan. Ha. Oh malak kejuk pati gagal tak kita tengah tahajud tengah tahajud baik membangun kucing aja nah nampak tak kan orang pergi rumah dia balik haji ha nak kabar dia ni suka pergi haji ha kalau tidak orang tahu dia ni sekali ha mak haji ya mak tu baik air zamzam ni air mari ni dua ha. Ah, tu baik bawa gelas besar. Ha, mak haji bawa gelas besar. Lah, jasa pakai gelas tu, gelas pergi kali kelapang. Ni ke okay, 12 kali kelapang. Hak mana, hak cek je. Hak tu kali kelapang ni. Hak tu berapa kali je pergi Mekah je? 17 kali. Kapal terbang, kapal laut 10. Kapal terbang, hak jet besar ni nak. Ngelah ni kalau dia pelik. Faham tak? Nak khabar banyak kali pergi haji Soho eh. Jadi aku panggil haji ni haji wal pak. Nak apa dia kita. Jadi hati-hatilah. Sikit saja dia nak cek lari sikit ya. Jadi hak dia belakang dah. Supaya ramah teman dia kaki di dalam neraka na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana innaka 'alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.